Hai guys, di video kali ini aku mau unboxing satu barang yang aku check out dari Shopee. Guys, tau gak sih? Tara! Ini adalah kerudung buat lebaran yang aku pesen dari jauh sebelum mau lebaran, dan ternyata sampainya sekarang seudah lebaran. Kesel banget gak sih? Gua kesel banget deh, entah salah tokonya atau kurirnya atau misalkan emang gak tau deh. Ini pokoknya udah dari tanggal 7 Mei. Ya gak sih, 7 Mei, lebaran itu tanggal 13, dan sekarang tuh sampainya tanggal berapa sekarang? 15 gitu. Oke, baik, kita unboxing aja. Untung kita masih punya slot kerudung beberapa, ya kan. Kita buka ini kayak gimana hasil kerudungnya, akankah sesuai ekspektasi. Kita buka, ini tuh dari Lil Your Style gitu. Jadi aku taruh linknya di deskripsi aja ya, biar kalian langsung beli ke sana. Nah, aku tuh beli dua pashmina. Ini tuh pashmina plisket sama pashmina diamond. Yang aku penasaran itu pashmina plisketnya guys, ini karena banyak yang review tuh kan katanya ada yang ada garis tengahnya lah, kalau misalkan ada yang kayak kepala bayi lah gitu. Tapi kan ini masa ya yang harganya 70.000 kayak kepala bayi. Nih, tara. Oh, ini tuh jadi bacanya Lily Our Style gitu loh guys. Nih, ini ada brandnya Lily Our Style gitu. Guys, ini sudah dipakai. Wow, amazing banget sih. Ini lucu banget. Ini warna broken white-nya. Tuh kayak gini ya. Dia tuh benar-benar panjang. Panjang ya nih, setangannya tuh masih ada sisanya. Dia kayaknya semeter. Berapa ya saya panjangnya, gue lupa deh. Ini kayak gini kalau misalnya udah dipakai, guys, tuh. Dia nggak ada lipatan tengahnya. Ada sih dikit, tapi masih aman lah. Tuh dia kayak gini kalau dipakai guys. Yuhu, akhirnya aku punya pashmina plates kayak gini. Aduh, ini apa sih? Aduh. Ya ini harus digunting kayaknya. Kayak gini. Ya. Tuh guys, gue belum biasa sih pakai pashmina plates kayak gini. Nah ini dia pashmina pleatsnya. Ini untuk detailsnya nih guys. Gimana ya ngeliatinnya ya. Tuh ini kayak gini. Aduh, kena lipstick cong. Ini kayak gini ya. Tuh dia pleatsnya tuh kecil-kecil gitu loh. Tuh gak gede-gede-gede gede gitu. Terus ada jahitan pinggirnya. Tuh udah cantik deh ini. Pokoknya buat yang mau beli nanti linknya aku taruh di deskripsi. Oke, okay. Tuh ini kayak gini, dia langsung plak krak begini. Aku belum pakai jarum pentul, jadi masih kayak gini biasa dong. Ah, suka banget. Oke guys, selanjutnya nih aku beli juga kan ini pashmina yang diamond. Kita buka ya. Nih, ini pashmina diamond. Enak banget sih. Ini bahannya lembut dan jatuh. Tuh guys. Nah guys, selanjutnya ini ada pashmina yang diamond polos. Tuh, dia tuh diamondnya tuh bener-bener dia halus banget, lembut banget, dan super panjang dan lebar. Ini dari Lily Our Style nih, kayak gini ya. Ini aku gak di endorse, tapi bener fix beli sendiri. Dan ini aku review jujur, Hannes review. Tuh, kayak gini, dia bisa dibelit. Tuh, ya ini jadi pendek. Terus kita belit kayak gini tuh masih ada space panjang ya. Aku suka banget sama dua-duanya. Pashmina ini benar-benar best seller dan super recommended banget guys tuh. Apalagi ini yang pleatsnya baru pertama kali punya pleats warna putih, dan nggak gagal dong, seseneng itu ya kan tuh guys. Lucu gak sih guys, ini pleatsnya seller dan super recommended banget guys tuh. Apalagi ini yang pleatsnya baru pertama kali punya pleats warna putih, dan nggak gagal dong, seseneng itu ya kan tuh guys. Lucu gak sih guys ini pleatsnya. Pokoknya kalian must have banget nih buat kalian yang cari pashmina broken white-nya di mana kak gitu kan. Kebanyakan orang yang kayak di mana, gue juga sempet bingung banget harus cari kerudung pleats.
Follow aja Instagramnya, kalau enggak langsung deh nanti aku cantumkan link Shopee-nya di deskripsi biar kalian yang cari pashmina putih kayak gini langsung beli di sana, cus ya beb. Kalau misalkan kalian gak kebagian, tunggu restock aja karena emang bener-bener dia tuh laku banget guys. Banget guys, nih apalagi sih ininya. Nih ini pleats-nya aku suka banget. Kayaknya aku mau pakai pleats deh guys. Tadam, 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 tadam. Gitu guys. Pokoknya dua-duanya warna putih sengaja aku belinya tuh. Ini kayak gini guys. Tuh cuman ini emang yang awal ya, manusiawi ini harus digunting sendiri aja. Tuh kayak gini, pleatsnya tuh kayak gini, bener-bener jatuh banget. Ih, cucu guys. Tuh. Cakep ya kan? Oke guys, thank you ya for watching. See you on my next video guys. Bye bye. Ah, lucu banget ini. Ayo kita jalan-jalan ke kota Surabaya. Right now, ding 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 ding. Guys, gue suka deh kalau misalkan ngelirik ke sana tuh. Set. Anjay, bulu matanya tuh kelihatan. Ya enggak. Gimana, Shay? Oh, ini tuh gak kelihatan banget karena ada eyelinernya, guys. Tuh. Ah.